Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, SMK bisa, vokasi kuat, Indonesia bangkit lebih cepat. Perkenalkanlah saya Dr. Ades Saimin MMMH, Kepala SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen. SMK kami mempunyai jumlah siswa 1130 siswa dan 50 orang guru, terbagi dalam 4 program keahlian, yaitu program keahlian teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, teknik bisnis dan sepeda motor. Misi SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, unggul dalam prestasi, berkualitas dalam produksi, dan siap bersaing di era globalisasi. Pada tahun 2023 ini, SMK Bina Wiyata Sragen akan mengajukan program SMKPK untuk program keahlian teknik otomasi industri. Program keahlian teknik otomasi industri itu sendiri mempunyai peserta didik sebanyak 220 siswa dan mempunyai guru produktif sebanyak 6 orang yang sudah setara dengan asesor LSP 1. Dalam mengembangkan program keahlian teknik otomasi industri, SMK Bina Wiyata Sragen menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, diantaranya adalah Sekolah Tinggi Teknik Warga Surakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan beberapa dunia industri. PT Pat Manunggal Reka Abadi Surakarta, PT Cemko Harapan Nusantara Jakarta. Atas dukungan dari beberapa perguruan tinggi dan dunia industri itu, program keahlian teknik otomasi industri bisa mengembangkan teaching factory dan mengembangkan kurikulum merdeka. Dengan produk teaching factory unggulan adalah robotika, running tech, dan mesin sangrai kopi. Demikianlah paparan kami menuju SMKPK tahun 2023. Salam sehat, SMK hebat, vokasi kuat, Indonesia bangkit lebih cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.